5 ciri-ciri orang terkena depresi. 1. Depresi mayor. Depresi mayor ditandai dengan rasa sedih, hilang ketertarikan, atau gejala depresi lainnya. Kondisi ini bisa terjadi hampir setiap saat dan berlangsung selama 2 minggu atau lebih. 2. Distimia. Distimia atau gangguan depresi kronis persisten depressive disorder adalah depresi mayor yang sudah berlangsung cukup lama, minimal selama 2 tahun. 3. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mood yang ditandai dengan perubahan suasana hati atau emosi yang drastis pada 2 periode waktu. Saat mengalami bipolar, seseorang bisa mengalami episode mania dan episode depresi mayor. 4. Depresi postpartum. Kondisi ini biasanya dialami oleh ibu yang baru saja melahirkan. Umumnya, depresi postpartum akan ditandai dengan munculnya gejala depresi mayor dalam kurun waktu 1 tahun setelah melahirkan. 5. Premenstrual Dysphoric Disorder, PMDD. Pada beberapa wanita, keluhan dan gejala PMDD bisa muncul 1 minggu sebelum menstruasi, kemudian menghilang setelah masa menstruasi. Kondisi ini berbeda dengan gejala PMS, Premenstrual Syndrome. 6. Depresi atipikal atau atypical depression. Depresi atipikal ditandai dengan munculnya beberapa gejala depresi yang terkadang tidak khas, seperti berat badan naik drastis, tidur yang terlalu banyak, dan sedih yang berlebihan dengan penolakan. 7. Psychotic depression. Psychotic depression terjadi bila seseorang mengalami depresi berat dan disertai dengan gejala psikotik, seperti halusinasi, gangguan pola pikir, atau waham, delusi.